Planarian, balik lagi sama saya Aris Yadi di channel Planaria Studio. Di video kali ini saya ditemani sama siapa? Sama Bambang. Bambang. Ya, saya ditemani sama teman saya Stanley Hendrik. Jadi Stanley Hendrik ini owner dari GM Aquascape gitu kan. Jadi kita hari ini mau ngapain, Prof? Kita mau replanting akuarium ukuran 1,5 meter. 1,5 meter kali 60, lebarnya 60, tingginya 50 cm. Temanya apa nanti kita? Temanya nanti kemungkinan kalau jadi Brazilian style ya. Ya, tapi jadi, belum tentu jadi juga sih. Di akuarium itu udah ada hardscape-nya berarti ya? Ya, itu kita bekas dulu bikin, tapi nanti kita paling dirombak sedikit aja. Ya. Biar tidak terlalu habis untuk substratnya ya, substrat dan segala macamnya, jangan ngemodal lagi lah, modal lagi biar nggak mahal ya. Ukuran 1,5 meter. Pakai hardscape-nya pakai apa ya? Kita nanti pakai batu erangga dengan pasir Bandung ya, ya. Saya baru dengar pasir Bandung alias pasir mutiara, pasir sama mutiara, aja ya. Pasir Bandung. Dari Bandung. Ya. Terus pupuk GM. Bakteri GM. Itu cuma tersedia di sini aja ya? Iya. Jadi nggak ada di pasaran gitu. Tidak ada di pasaran, cuma ada yang kalau ke toko aja. Oh, ada yang ke toko gitu ya. Harganya? Harganya tidak disebutkan. Nanti ke toko aja gitu ya. Ya, itu harganya rahasia. Murah gitu ya, ya, dibandingkan dengan yang lain. Kalau murah sih relatif sih. Ya. Khasiatnya gimana tuh? Khasiatnya. Kalau mau lihat khasiat pupuknya, dilihat aja di GM juga. Di GM aja ya, jadi lihat di toko aja. Ke toko aja, terus nanti tanamannya pakai apa nih? Kebanyakan sih kita mau yang... Saya ikut gitu. Iya, yang berdarah-darah style. Berdarah-darah style maksudnya gimana? Biar merah-merah gitulah. Merah ya? Ya, buat tanaman merah-merah kebanyakan. Terus lampunya kita nggak pakai yang lampu merah, biar nggak terlalu kelihatan ngecip. Jadi pakai lampunya pakai warna, kalau dasarnya tetap ke bawahnya warna putih. Tetap putih ya? Ya. Tanaman apa aja tuh? Itu Rotala HRA. Ah, kita dari depan dulu, dari foreground-nya, karpetnya apa? Karpetnya kita pakai, boleh diambilkan, maaf. Oh iya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Kita nanti pakai... apa nih? Hairgrass mini tissue culture. Tissue culture gitu ya? Iya, hairgrass mini tissue culture, nanti kita pakai ini. Harganya berapa nih kok kalau beli? Kalau beli di toko ya 35 ribuan lah satu cup. Satu cup gitu ya? Ya, ini dijamin kecepatan buat tumbuh ngarpet 2 kali lipat dibanding yang biasa di pasaran. Bedanya apa sih? Dan lebih kuat. Terus? Bedanya ini ya udah bebas virus corona dan segala macam virus dan virus dan segala macam hama kan, karena dia dari tissue culture. Ya. Itu sih dari vergorannya itu nanti untuk, kita untuk 1,5 meter berapa cup kira-kira nanti habisnya? Kita mungkin karena cuma replanting, kita paling pakai 4 atau 5 aja. Gitu aja ya. Ya, cukup. Cukup 4 ya. Atau 5 ya. Terus apa lagi? Karpetnya cuma pakai hairgrass aja ya? Ya, hairgrass aja. Dicampur beberapa jenis tanaman sih, nanti diselip-selip aja. Kayak buce mungkin sebagian, anubia sebagian. Sebagian sterogen. Sterogen repens. Ya, hidrokotil tripartita. Itu midground-nya ya? Ya, sama kardamin. Kardamin? Kardamin japonica. Terus Bako Pamoneri yang apa sih, yang ngarpet tuh Wayanat ya, apa itu, lupalah. Bako Pamoneri dan atasnya. Terus ini ada di sini tuh apa nih backgroundnya? Paling Amania bonsai. Terus Macandra Green. Oh, Macandra Green. Kita pakai berapa banyak nih, Pak? Sama Reneki Mini. Reneki Mininya ini ada. Ada banyak lah ini pakai gini ya, pakai pusat style. Seadanya ya, karena nggak ada lagi, maafnya nggak apa-apa ya. Kira-kira berapa batang nih Reneki Mininya nih? Mungkin ada sekitar 200-an lebih. 200 batang kurang lebih, lebih ya. Ada dua baris, terus di sini ini ada kardamin. Kardamin mirip sama kayak tripartita ya. Iya. Hidrokotil tripartita.
sama HRA sama Rotala Hara ya. Ya. Ini Rotala Haranya sudah dipersiapkan, tinggal planting. Berapa batang nih? Kemungkinan ada sekitar 1000 batang. 1000 batang ya? Ya. Nanti yang planting berapa orang? Kita nanti kayaknya bersepuluh. Bersepuluh? Biar cepat. Kekuatan 10 tangan gitu ya? Ya. Biar, okay, biar cepat 10 orang. Ini masih darat ya? Iya darat. Karena semua. Darat. Kita kenapa, lebih enak tuh... Kenapa darat? Buat nanam lebih enak adaptasi dari darat sih. Dari darat ke airnya gitu ya? Ya. Jadi... Jadi sama aja yang air juga tetap adaptasi sih. Mm-hmm. Jadi mending kalau saya sih lebih cenderung enak dari darat. Darat ke air gitu ya, yeah, karena biasanya kalau air dia melting dulu ya. Karena yeah, adaptasi air juga gitu kan ya. Kalau darat pun melting tapi nggak akan separah dari yang air sih. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ada lagi? Apa lagi kok, Pak? Paling itu sih untuk nanti segala macamnya dilihat aja di sesudahnya. Sesudahnya. Oke, okay, itu tadi ngobrol-ngobrol sebentar sebelum kita planting. Ada yang ngobrolin lagi? Sudah sama cukup, Bapak ini satu jadi lagi. Jadi di belakang ini ada kameramen berdua. Kameramennya siapa tahu mau ngomong. Kameramennya mau ke depan nggak? Nggak usah kayaknya malu-malu. Oke, okay, kameramennya di belakang ada apa? Kurniawan dan... Azhar. Azhar, ya. Ada berdua itu di belakang, nanti kita tampilin wajahnya. Oke, okay, gitu aja ngobrol kita sebelum kita planting. Langsung aja lanjut planting bareng.